guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah guys, hari ini saya berada di hangar dengan kapal terbang di NGUC. Yeah, dan ini saya kesempatan untuk melihat berapa orang tengah coba memasang engine kapal pesawat ini guys. Yeah, jadi kita akan datang sana untuk melihat lebih dekat, oke? Terus menonton video ini sehingga ke akhir video ini agar kita akan dapat lihat sempat sedikit tentang bagaimana cara pasang engine kapal terbang. Oke guys, ini kita tengok ya, untuk memasang engine kapal truk ini. Ya, kita tengok di sana dia ada manual punya untuk apa nih, lifting ya, untuk mengangkat engine ini agar memudahkan proses untuk memasang engine ini ya. Lihat mereka bekerjasama untuk memasang engine ini agar dia berjaya dipasang dengan sempurna ya. Guys, ini bukan benda yang senang ya guys, sebab banyak benda yang perlu disambungkan dulu sebelum engine yang boleh dipasang dengan sempurna ya. Banyak dia punya plat-plat perlu dipasang ya, semua sekali perlu dipasang dengan sempurna baru engine ini boleh masuk dengan selesa di dalam tempat engine ini ya. Ya, pastinya memerlukan kepakaran ya, dan punya, dan juga memerlukan pengalaman untuk melakukan kerja-kerja begini ya. Ini adalah anggota-anggota yang terlibat. Ini biasa kerja-kerja begini biasa dilakukan oleh technician untuk thread engine man ya, engine man guys ya. So engine man ini biasa dia orang lagi pakar tentang engine ya. Dan kalau mengikut pengalaman saya semasa di TUDM, biasanya selain pada engine man ada salah satu syarikat swasta juga ya yang untuk mengendalikan bawa begini, biasanya error juga bisa akan melakukan kerja-kerja begini ya. Oh, segala pengalaman telah digunakan guys untuk memastikan ianya dipasang dengan sempurna, semua connection harus dipasang dengan sempurna ya, jangan terbalik pasang ya. Tengok kalau di sini kita lihat ada 8 orang semua yang melakukan kerja-kerja pemasangan engine ini guys ya. Dan
mereka juga haruslah menggunakan proper tools, ya. Tools yang bersesuaian, ya. Sebab setiap komponen-komponen di sini sama sekali mendapatkan nut dan juga connection ya di dalam ini memerlukan tool-tool tertentu, ya, hanya mereka yang berpengalaman dan tahu tool-tool apa yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan engine ini. Oke, okay. Guys, tadi satu engine itu tengah dipasang dan satu lagi masih di dalam belakang kereta Hilux nih, guys, masih di dalam truk. Ya, apa yang kita boleh nampak di sini? Ya, ini jenama engine nih adalah Continental. Apa nih, ini banyak juga ada punya seri number semua. Ini kita boleh nampak, guys. Dan di sini seri number itu pun sudah dinampak, guys. Number itu dinampak. Oke, guys, kalau kita tengok di sini, ya sebenarnya bukan kerja senang, guys. Sangat banyak ini konektor-konektor deh, guys, yang perlu dipasang terlebih dahulu sebelum engine ini diinstall. Ya, kalau saya sendiri pun saya tidak berpengalaman untuk memasang engine ini, sebab saya pun bukan bagian engine ya, guys. Ya, saya dulu masa saya berkhidmat sebagai technician TUDM, saya hanyalah seorang technician bagian avionics, ya, guys. Jadi untuk bab engine ini memerlukan ya spesialis engine, ya, guys. Ya, jadi kita boleh bayangkan betapa rumitnya untuk memasang engine ini. Ya, dia bukannya kerja yang cincai, ya, ada perlu kemahiran dan pengalaman, ya.